Jadi tajuk kuliah bangsa utama pada hari ini ialah peranan sastra dalam mengungkap keadilan sosial di Malaysia. Seperti yang kita maklum, sastra dan budaya sesuatu masyarakat adalah suatu perkara yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana sastra itu mampu membentuk nilai dan budaya dalam sesebuah masyarakat, dan apakah peranan sastra dalam mengungkap ataupun menegakkan keadilan sosial di Malaysia pada hari ini? Adakah sastra masih lagi relevan? Dan berbagai-bagai lagi soalan yang mungkin akan diterangkan oleh Pak Samad. Dengan ini, saya dengan segala hormatnya menjemput Pak Samad untuk menyampaikan syarahan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, saya ingin rebah sedikit. Ini saya dapat apa ni SMS dan saya terima dalam Facebook yang saya akan bercakap soal ini. Ya, saya merasakan ini soal yang sangat besar dan mendesak. Dan di sana ini saya tidak akan mematuhinya untuk sementara, ya, karena saya merasakan ada benda lain yang harus apa diharuskan. Saya ingin memulakan dengan memberi sedikit latar tentang diri saya. Secara ringkas sehingga saya berada di sini malam. Ringkas saja. Saya lahir di Singapura. Ada catatan yang menyatakan saya lahir di Melaka. Itu ada sedikit gangguan sejarah tentang saya. Tapi sebenarnya saya memang lahir di Singapura tahun 32. Di Kandang Kerbau. Hospital Kandang Kerbau. Dan lingkungan saya ialah di dalam sekitar Victoria Street, ada Masjid India, kemudian depan itu ada sekolah Melayu Teraja. Yang apabila saya berusia 7 tahun, saya sekolah di depan sekolah Melayu Teraja. Tapi sudah ditakdirkan, perang bermula. Jadi pelajaran saya agak terganggu dan saya menjadi seorang anak yang gagap oleh karena bom jatuh saya takut. Tapi kemudiannya saya terpaksa melalui kehidupan suka. Ini sangat penting saya beritahu oleh karena saya pikir latar inilah yang membentuk saya, menjadikan saya sangat mengerti tentang hidup ini. Zaman Jepun, saya sekolah Jepun, dipaksa sekolah Jepun. Sebab walaupun saya baru sekolah Melayu, belum sempat lagi nak berkembang, tetapi sekolah Jepun dipaksakan 3 tahun 6 bulan. Tapi bukan sekolahnya itu yang penting, sebenarnya pengalaman melalui kehidupan itu menjadi sangat pelik. Pada tahap yang paling dulu, saya terpaksa berenang di Sungai Kalang untuk mencapai apa saja. Ini termasuk bangkai dan apa, kita cuma sudah tidak ada makanan yang lain, jadi kita makan. Jadi maksudnya saya sendiri pernah makan bangkai, saya tak tahu bangkai apapun, sesudah dibersihkan dengan hidup, kehidupan. Dan ini penting saya jelaskan karena inilah yang sebenarnya memberikan saya bobot, memberikan saya tubahan. Untuk menyesuaikan itu, Anda lihat beberapa buah puisi awal saya, beberapa buah cerpen saya, dan novel saya khususnya mengalir itu terambil langsung daripada
penghidupan. Dan saya tidak merasakan itu sesuatu yang besar saya, yang mengalir saja. Saya dapati bahwa saya rupa-rupanya ini sangat penting, sehingga memungkinkan saya dijemput ke Beijing baru-baru ini, ke Guangzhou dan Beijing, hanya antaranya hanya kerana pengalaman saya yang saya tumpahkan dalam kesusasteraan itu ada merakamkan kehidupan yang sulit dalam zaman itu. Dan beberapa bahasa cita saya yang berhubungan tentang zaman itu sekarang sudah pun dimegerai untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Cina oleh tiga buah universiti di negeri Cina, dan saya dijemput antaranya oleh kerana memegerai perjanjian itu. Dan kedua, apakala saya lepas Jepun dan kesengsaraan yang tidak boleh saya uraikan, Anda tidak tahu belum rumah saya cuma runtuh, dan kami tidak makan-makan, kami makan roti jagung. Roti jagung yang harus beratur, ambil beratur, dan roti itu boleh dilontar ke dinding dan dia boleh ikut menganjal balik. Jadi kita kena makan, kita kena apa ni, rebus total harus tipis-tipis baru boleh makan setakat itu, dan memang kepayahan itu. Rupa-rupanya semuanya itu memberikan saya bobot untuk menulis kisah itu. Dan saya tidak tahu, tidak ramai sebenarnya penulis-penulis kita yang merakamkan kehidupan zaman itu seperti seadanya yang saya lalui. Saya kira ada sebuah novel yang sangat dikendali di Nawa di Hujung Tengah. Itu saja antaranya lah yang saya tahu. Tapi saya memang ada beberapa cerpen, novela, novel, puisi di sekitar itu. Dan ini penting untuk diberitahu kesedaran saya akan segala yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap diri saya, menumbuhkan kesedaran saya. Apa artinya kita menjadi insan? Apa artinya kita menjadi insan? Dan apa artinya perdamaian? Apa artinya pergaduhan? Apa artinya keamanan? Dan sempurna ini semua ini berdiri di belakang di consciousness saya. Dan apabila lepas perang saya sempat memulakan kehidupan di hospital sebagai kerani yang menjaga mortuary. Saya jaga mortuary sebenarnya, kalau ada orang mati bisa dekat pintu mortuary dan datang masuk dalam macam-macam bangkai bekas. Jadi saya terdedah kepada arti kehidupan dan kematian. Saya sangat sedar hingga sekarang apa artinya mati, apa artinya hidup. Jadi saya tidak lama di hospital, 3 bulan sebelum saya ditunani oleh Amat Ustama. Ustama datang melalui Usman Awad, mereka mau memulakan sebuah akhbar mingguan pikiran rakyat. Dan Amat Ustama merasakan waktu itu boleh dikatakan saya orang asal 50 lah yang boleh dipercayai, yang dirasakan kuat. Jadi saya datang daripada gaji RM186, saya menang gaji yang tidak menentu dengan pikiran saya. Memang tak ada duit, artinya yang patirat tidak ada duit. Tapi sumbangan saya, kerja saya ialah mengisi kesusahan yang ada hubungannya dengan siasat. Sudah kita tahu yang parti rakyat sosial nasio demokrasi, landas itu saya sedar tapi tidak begitu saya patuhi, sebab saya mempunyai pandangan yang berbeda
patung berhala pun saya harus tunduk kepada ideologi, tapi saya masih merasakan bahwa sebenarnya kebebasan individu untuk berpikir, untuk apa itu sangat penting. Jadi ini diterima oleh anak ustama. Dan kalau Anda sempat membaca beberapa cerpen saya dalam mingguan pikiran saya, ada bayangan itu sebenarnya. Ada satu waktu pertarungan ide yang sangat kuat antara Bustaman dengan Esam Ismail. Esam Ismail melalui utusan zaman, Bustaman melalui pikiran rakyat. Antaranya ialah percakalan atau penjernihan apa artinya sosio-nasional demokrasi. Dan sama Ismail ini dia orang kiri sebenarnya, kata orang kami ini sebenarnya, kata dia memang demokratik, tapi Bustaman tercatat oleh tulisan-tulisan mingguan oleh sama Ismail, dan Bustaman menjawabnya dalam mingguan pikiran setiap minggu. Dan saya lihat Bustaman memang itu agak gelisah di samping bersedia untuk nanti. Dan itulah pengalaman saya yang pertama, memasuki dalam satu-satu bidang percanggahan siasat. Saya dalam Parti Rakyat, di pejabat Parti Rakyat, tapi saya bukan cut member. Saya tidak dari cut member, saya bekerja sampai kepada satu tahap kongres pertama Parti Rakyat, di mana semua alih Parti Rakyat berada, tapi saya banyak berada di luar. Sehingga saya kembali semula ke Singapura, menyertai utusan Melayu, yang itu waktu kemerdekaan itu akan bermula. Saya datang ke sini, tak lama saya datang ikut utusan Melayu, dan saya bekerja di bawah saya jari, dan ada satu detik ya kami tidak itu ada selasi. Saya hormati dia hormati saya keluar, saya masuk Berita Harian. Dan itu dalam Berita Harian untuk 30 tahun saya waktu sangat smart. Sepanjang-panjang waktu itu saya tidak pernah akrani mesra dengan siasat sebenarnya. Walaupun saya banyak berjumpa dengan siasat orang-orang Dahari Ali. Dan saya ingat Dahari Ali dia datui Adun Islamu, dan saya ada tulis sebuah puisi MP bulu-bulu, dan dia marah saya. Itulah satu-satunya cerpen saya. Waktu di Singapura saya ada tulis sebuah cerpen Amat Jago. Mahasiswa itu marah saya. Mahasiswa sebab yang saya tulis dari sisi bantahan ketidakjujuran, ketidakpatuhan dan sebagainya. Dan saya tulis juga tentang itu sastrawan Damian Greco. Saya juga dimarahi oleh kawan-kawan karena menggambarkan itu sastrawan. Jadi kita simpulkan segala ini. Anda dapat mengetahui bahwasannya sebenarnya saya menyerang apa yang berlaku dalam masyarakat kita, dan sebagai penulis yang kebetulan telah didokong oleh ilmu dan oleh pengetahuan, oleh idealisme yang berbeda-beda, menjadikan saya terkadang-kadang tak mempunyai tempat berdiri yang betul. Saya ingat zaman 50-an yang di England sedang bergelora kelompok di Angry Young Men. Saya juga Angry Young Men di waktu itu. Saya tulis puisi yang marah-marah, saya tulis cerpen marah-marah, rencana yang marah-marah. Kemudian saya dalami juga
apabila akan di Perancis, di Eropa, ada eksistensialisme. Saya ikut Jean Paul Sartre, Albert Camus, dan semua itu. Enggak, beralih kepada Amerika, Whitney, saya ke Jack Lang. Tapi saya mengalir, boleh katakan tidak ada akar yang baik. Sehinggalah saya bekerja di keseharian. Ini cerita yang sebenar. Saya waktu itu dalam pilihan raya di mana Barisan Nasional menangi kursi yang terbanyak, dan utusan Melayu yang merupakan telah gagal diambil alih oleh UMNO, oleh Ibrahim Fikri, dan di State Time, apa ini, yang Tuan Guna Sydney kan waktu dengan Alex Jose dan semuanya harus pindah karena berita yang Straight Time maksudnya telah diambil alih dan calon wakil daripada kerajaan datang ke Straight Time masuk dalam disuruh berdiri macam orang bodoh gitu di sini dan wakil daripada kerajaan yang mendapat kemenangan besar itu duduk dengan kaki bersilang. Saya tidak itu editor yang terpilih lah. Saya bukan berhak pun berada di situ dan saya tidak paham kenapa saya daripada hierarki yang di tengah terus naik di atas. Itu yang saya tidak paham. Saya pikir, ini sudah satu peluang yang bagus, dapat gaji yang tinggi, allowance yang tinggi, atau macam. Tapi itulah pertama kali saya lihat akhbar dirompak, akhbar dihina, akhbar dihina. Dan akhbar bukan suara kebebasan. Sebab yang datang itu dengan kaki yang bersilang, saya tak nak sebut nama lah, dan kaki bersilang. Pertama dia kata, anda tahu di situ apa? Kita pun TW di belakang, tengok kalau ada apa, rupanya tidak ada siapa. Oh, tidak tahu apa ada di situ. Kami tengok sama kiri, itu pintu. Kalau anda tidak bersetuju apa yang saya cacat, itu pintu. Maksudnya anda bertolak. Itu satu kebiasaan yang pertama saya pernah itu hadapi. Dan anda tahu bahwasanya apa ini adalah kebenaran siapa. Anda beritahu, anda bekerja tuannya siapa. Dan sebenarnya, dan besok saya diarahkan untuk pergi kepada menteri. Nah, itu kan saya pikir saya kena mengadap lah dua orang. Yang satu saya mengadap Ibu Razali. Itu tidak apalah sebab waktu itu pun saya sudah biasa dengan Ibu Razali. Tak apa-apa, ada begitu. Tapi ada seorang lagi yang saya tidak nak sebutkan namanya dengan semua jin, bersindir, tapi pun kan puasa yang paling penting. Kata-katanya senang saja. Anda tahu anda di mana? Anda tahu siapa punya akbarnya? Anda tahu tugas apa? Anda mau lama atau apa? Kami tunggu lagi. Tidak ada. Penghinaan terhadap pengarah berita harian. Saya di waktu itu, sebab itu saya kumpul pengarahan saya warasi, saya sabar. Sehingga ke satu tahap yang tidak tertahan, saya berhenti karena saya memulai hujan pagi. Dan itulah yang saya lakukan. Dan selepas itu saya berhenti waktu umur 49, sekarang sudah 84. Tidak ada apa-apa yang saya kerjakan selain daripada
mengembara, berjalan, ceramah, dan tidak ada apa-apa. Kadang-kadang ada uang, kadang-kadang tidak ada uang, dan berbagai-bagai. Tapi itulah apa ini pengorbanan yang seorang sastrawan, wartawan yang harus hadapi menghadapi situasi politik yang sama rusak dan selepas itu saya cuma menjadi observer memilihlah ada tempat yang barangkali waras mereka ajak saya untuk datang semua. Saya kenal untuk semua menteri dan saya kenal oposisi, saya kenal apa, tapi tidak terpikat langsung tidak terpikat akan dunia siasat, karena saya pikir itu dunia akrobatik. Beberapa saja lah bergantung, tapi kita mau mencari bukan siasawan, kita mau mencari sebenarnya adalah orang lebih. Ini tidak ada, hanya ada dalam beberapa orang, sehingga pada satu waktu saya bekerja di Berita Harian, dan saya tahulah saya rupanya dinaikkan, bukan saya pandai, saya ngaku, saya dinaikkan untuk menghentikan wartawan-wartawan kiri. Jadi kemudian saya melalui kehidupan yang amat sukar, berhadapan dengan wartawan-wartawan kiri yang sepatutnya di atas saya, kemudian mereka ini menjadi itu di bawah saya dan bekerja di tengah-tengah mereka dengan sindiran, dengan itu misalnya ada news utama, misalnya saya kata ini untuk makan empat bagi, dan wartawan apa yang kiri itu akan baca. Betul kan, ini muka nampak macam untuk sendal, menurut penghinaan untuk sahabat saya, sehingga saya teringat apa yang diajar oleh Esa Mas Ismail kepada beberapa orang teman yang saya kedengar. Katanya, saya berada di sini mempunyai seluruh kuasa. Katakanlah saya monyet, tapi Anda harus ikut. Monyet ini berkata. Jadi saya pun teringat itu, saya pun ini kawan-kawan biasa yang terlalu kiri dan saya pun yang tidak bersikap. Jadi saya kata, anggaplah saya sebagai beruk, tapi saya beruk yang berkuasa. Anda semua gergasi tak apa, tapi Anda tidak ada kuasa. Jadi gergasi semua, ikutlah apa yang dikatakan oleh beruk ini. Jadi semenjak itu ada sedikit pertukaran sikap, mengerti dan sebagainya. Tapi saya tidak tahan juga, maka saya berhenti. Saya tumpukan seluruh kehidupan saya dengan menulis. Saya tidak ada sikap waktu itu sebenarnya pada penuh. Saya hanya marah kepada kelompok-kelompok tertentu yang menindas. Dan saya tidak ada ideologi. Walaupun saya bersama anak istana dan sebagainya. Sehingga pada satu waktu, itu Hamid Tua melalui anaknya datang dekat saya, ini dihantar oleh Usman Awam, mengatakan, Pak, kalau boleh dapat sedikit berita, itu yang dia memperjuangkan, jadi saya sulitkan berita itu sedikit dengan memahami bahwa Tuhan saya siapa, tapi saya sulitkan juga sehingga cemen ini cerita yang sangat menarik. Cemen Stefan dia panggil dia.
ini apa. News banyak saya tak tahu. Yang ini saya tengok news sampai dua. Siapa suruh masuk? Saya kata ini berita. Amir tua akan mengadakan apa ni? Akan adakan tunjuk perasaan dengan anak-anaknya dan keluarganya. Ini berita. Ini berita menentang. Orang galakkan orang-orang ini semua apa ni? Untuk menentang kerajaan. Saya tidak sedar rupanya di situ. Dan chairman beri lecture. Chairman kalau ada boleh riba, dia ada ruangan di sini. Nanti dia akan tulis setiap hari, dia akan tulis. Kadang-kadang berjelah-jelah panjangnya kerana dia chairman, kena ikut. Dia chairman. Sehingga pada satu waktu bermulalah kisah demonstrasi pelajar di Baling dan kemudian apa ini di Shah Alam di mana Anwar Ibrahim memimpin apa demonstrasi dicatatkan dalam puisi. Nah, puisi itulah barangkalinya puisi itu baru kesedaran saya yang pertama lah barangkali bahwa saya berada di sebelah yang salah walaupun saya harus cari makan carma sedang pemimpin-pemimpin anu di atas itu curma dia curi makan saya carma tapi apa ini berlaku dan setiap hari saya harus berhadapan dengan cemen saya itu jam akbar dicita jam 2 pagi nanti sebelum 2 pagi cemen akan panggil rupanya dia sudah datang di jemlah cita ni dia sudah tengok ni tak betul ini tak kena dia suruh saya panggil saya. Dulu saya tinggal di Subangjaya, saya datang kerja ke Sultan, saya jogging. Saya balik pun saya jogging. Kena dia panggil, saya kena jogging semula. Datang dekat Sultan untuk melangkah. Tapi itulah mula sedikit demi sedikit kesedaran saya bahwasanya ada sesuatu yang tidak betul dalam dunia akhbar dan kita tidak punya suara lagi. Seperti yang ternyata sekarang bahwasanya tadi kebenaran realitas yang kita lihat itu hanya sembelah dan kita tidak ada realitas untuk bandingan jadi itu yang berlaku dan karena itu oleh karena asuhan saya daripada Singapura asas 50 yang mempercayai dan apa ni mengutamakan sastra sebagai senjata untuk menentang ketidakadilan, kezaliman dan kekufuran dan untuk mendewakan keamanan apa ni untuk menumbuhkan perdamaian persatuan di antara kaum semuanya. Saya dalam asas 50 di kami apa dulu saya Usman Awang, Asraf Wahab, Prisma, Doa, apa Pumbang Imat dan semua menurut itu. Saya bahwasannya kami tidak ada ras, kami marhain. Nah, ya, ini tidak ada Cina, tidak ada Melayu, tidak ada India. Ras itu sudah tidak ada bagi kami. Dan Sastra sebagai alat menentang ketidakadilan. Memperjuangkan kemerdekaan yang murni dan membetulkan landas demokrasi dan menuntut supaya apa ni siasa ini memberi kebahagiaan dan kebajikan untuk umum. Tetapi apa yang dapat dilakukan oleh kata-kata? Apa yang dapat dilakukan oleh cerpen? Apa yang dapat dilakukan oleh puisi, apa yang dapat dilakukan oleh novel, merakamnya saja. Dan kami merakamnya saja, tapi akar
bantahan daripada cerpen, daripada novel, daripada puisi itu menjalar sedikit demi sedikit. Puisi yang ternyenyak dalam buku kemudian keluar ke apa nih, ke jalan raya, dia pergi ke apa nih, tepi lampu untuk baca puisi. Dan apabila puisi itu bangun daripada buku, keluar menjelajah ke keluar, jadi dia mulai tanya mempunyai impak dan dari situ sastra bukan sejarah lagi. Kita baca sastra untuk mengetahui, oh satu waktu ini berlaku, orang kita macam ini, dan pun ada riot, ada apa semua. Tapi sastra sudah bangun, berdiri dan keluar menjerit. Dan dengan begitu, tidak tersangkakan kelompok anak-anak muda juga melanjutkan itu. Menjadikan bahwasanya pengucapan yang tidak saja diam dalam buku, tapi keluar ke angkasa. Seperti ini yang kita lakukan bila ada demonstrasi dan seumpamanya baca puisi, baca cerpen atau novel barangkali susah untuk digairahkan, tapi baca puisi boleh. Dia singkat, dia menjurus, dia agak melantang. Jadi itulah yang sempat saya lakukan. Apabila saya mulai menjadi bahwanya sastrawan itu bukan hanya penulis, dia bukan hanya duduk dalam bilik. Sastrawan itu juga sebenarnya harus berada di tengah jalan raya. Dia tulis tentang ketidakadilan, dia harus berada membetulkan ketidakadilan itu di tengah jalan raya. Salah bagi sepihak yang melihatnya, betul kepada pihak yang mempercayai, sudah ditutup semua pintu. Dan kita tidak boleh biarkan pintu sentiasa tertutup. Kita lihat ada peluang untuk meloncat keluar jendela, kita keluar jendela, sebab yang penting kita ingin menyatakan suara hanya berarti apabila dia bersuara. Suara dalam tekak tidak berarti apa-apa. Dan inilah yang sedang kita lakukan, tapi oleh karena saya bukan dalam akhbar lagi, tapi segala-galanya sedikit senyap. Jadi dalam buku anda tahu lah, apa ini, kalau orang beli, orang baca, ya baru itu. Sehingga pada satu waktu keadaan siasa di tanah air menjadi lebih muram, lebih buruk, lebih tidak adil. Teman-teman semua berada di jalan raya, semuanya apa ni, ada yang kena tahan, ada yang kena hukum, ada yang kena ancam. Dan saya masih juga dalam ini tidak kena apa-apa. Saya juga menyatakan ketidaksenangan saya, tapi ya tidak apa-apa. Ketika itulah saya berpikir bahwasanya ada sesuatu yang tidak betul juga terhadap saya. Dan saya lihat orang berdemonstrasi dan seumpamanya untuk menjayakan apa yang diperjuangkannya, sehingga beberapa teman-teman, kalau saya bergerak dalam demonstrasi, janganlah pikirkan bahwa saya sendiri yang beria-ia kuat, penuh sedar, tidak. Ini adalah pengaruh lingkungan. Teman-teman yang mempercayai bahwasanya saya boleh memberikan sumbangan, saya tidak sedar itu. Tapi apabila saya ditarik,
untuk berada di tengah di masjid negara ketika untuk melawan BSMI. Hasan Ahmad ada di situ dan teman-teman lain ada di situ. Dan tentu kuasa terbesar adalah khalayak yang dilakukan, bukan saya. Dan ketika itu Hasan Ahmad. Tapi kami ini menjadi saluran yang lebih resmi. Dan saya berada di situ, saya tidak tersangka pun bahwa saya boleh memberikan sumbangan yang begitu begitu itu agak membekas. Dan saya ingat dalam demonstrasi di SMA itu, saya bermula dengan hati awam. Ya, saya cangkup tangan saya cangkup tangan dua dan kami jalan. Ya, gas ke kumbang dan semuanya. Hadi awam ada ini apa nih? Unit amal. Saya tidak ada. Tadi saya ada terombang ambil sana kena asap, situ kena pasar. Tapi alhamdulillah dengan berahak. Nah, saya antara orang yang pertama sampai ke pintu istana. Dan saya tunggu Hasan Ahmad oleh karena dia seorang official, jadi ada keretanya sendiri dan dibawa, diiring oleh polis sampai ke gerbang istana negara. Kami ingin menyampaikan bantahan ataupun minta perhatian daripada yang berjalan awal tentang PBSMA itu. Nah, itulah kali pertama saya berdemonstrasi. Tidak karena kehebatan saya. Tidak karena ya saya memang mempunyai landas perjuangan yang jitu yang itu. Tapi oleh karena pengaruh di lingkungan. Dan begitu juga reputasi. Reputasinya apabila Amiga. Amiga di dalam bersih biasanya tidak tahu sejauh mana benar atau tidak benar untuk Melayu, tidak begitu senang dengan dia saja di situ, mesti ada apa ni unsur pemimpin daripada orang Melayu juga. Jadi saya bukan wira, saya ditemui. Saya pikir di belakangnya ada beberapa orang yang menggerakkan semua demonstrasi dari sini. Tapi saya tidak kira, saya kira itu sumbangan saya dan saya ikut. Dan ya tugas saya senang saja, apa ini berdemonstrasi ini kan kita hanya tunggu dipukul saja. Dan kita jerai saja. Dan saya baca puisi saja. Itu saja. Kadang-kadang orang kesian orang tua, jadi yang muda-muda saja, orang tua yang tua kan terlepaslah. Kadang-kadang kita itu rasa juga itu sesuatu tidak adil, sebab perjuangan adalah untuk semua dan hukuman untuk segelintir itu tidak adil. Tapi alhamdulillah ada juga 2-3 kali saya dipanggil, saya didatangi, termasuk oleh Persatuan Penulis sendiri ditanya, apakah Bapak tidak boleh berubah? Apa yang Bapak mau lagi? Ini, apa ini, waktu itu Asia Timur itu juga yang ditanya, apa yang Bapak sama mau lagi? Saya mau ibadah, saya mau tempat yang baik. Di hari itu, di akhirat, itu yang saya lakukan sebenarnya. Itu banyak orang umur 80 tahun, apalagi yang Anda mau. Anda sudah kawin dan pernah dulunya sudah jahat juga. Tapi itulah, sehingga sekarang saya ini banyak cerita diri saya yang saya harap dimengerti dan diampunkan. Perjalanan hidup saya adalah daripada kepayahan yang sepayah-payahnya sampai kepada apa ini tahap pencarian damai diri.
Dan sekarang ini setiap minggu setidak-tidaknya 4 kali saya berada di masjid. Kalau orang nak interview, ada orang orang tak tahu dengan interview di datang ini. Malah orang mungkin aman pun tidak tahu. Senang dari saya ada satu tiang ekon menembus. Saya juga tiang itu oleh kerana tak terlalu sejuk dan tak terlalu panas. Jadi saya cap, tak cukup duduk. Tapi orang-orang itu tanya saya, tak tahu bapak duduk belakangnya apa? Tiang. Tidak pak, ini cowong air, air hujan. Misalnya yang saya duduk itu terhias baik, rupanya cowong hujan. Semua tiang-tiang itu kebanyakan cowong hujan. Tidak sudah. Sehingga lah, apa saya cinta atau saya itu agak merapit. Tapi saya pikir, apa yang saya tulis, yang saya hazanakan dalam novel dan buku saya, kalau dalam puisi yang saya baca, semuanya adalah perlawanan nafsi. Sebab saya pikir itu yang harus dibetulkan dulu. Dan sampai sekarang pun saya pikir ada, ya, semakin lama saya tulisan saya agak semakin kompak. Terakhir cuma 2 baris, dalam Twitter 2 baris, dalam Facebook 2 baris. Tapi menangkap isu-isu yang sedang hangat dan garam. Dengan setiap saya ingat, ah ini tidak akan saman ini. Kena juga pikir itu. Kalau saman, ya siapa yang membayar? Jadi dari sisi itu terakhir saya dapat jemputan ke negeri Cina, kesedaran saya lebih menjadi lagi sebab saya dibawa melawat ke tempat Lushun. Lushun ini memang penulis rakyat yang memperjuangkan nasib, membela nasib rakyat, dan dia akhirnya ini tentu pemerintah tidak suka, tapi akhirnya dipuji setinggi-tingginya oleh Mao Zedong. Bahwasanya inilah jenis penulis yang jati, yang jiwanya rakyat, yang merakamkan tentang keresahan rakyat, yang menginginkan satu dunia yang cantik untuk rakyat, dan meninggalkan khazanah yang sangat berguna untuk rakyat. Saya sendiri sudah tulis sebanyak 78 buah buku kecil besar, novel, puisi, esei dan sebagainya. Saya kira tidak sebanyak sedikit memang ada jalur itu. Apa yang saya tulis, kalau saya sindir pun sindiran yang ingin supaya masyarakat ini dibetulkan. Kalau saya bantah pun, saya bantah oleh karena ada landas-landas demokrasi yang tidak betul. Dan kalau saya sedikit kurang ajar, misalnya ini kurang ajar yang sopan. Jadi itu yang saya lakukan sehingga sekarang. Dan saya pikir barangkali Anda sendiri boleh petik apa yang telah saya lalui ini. Anda boleh petik barangkali ada yang berguna. Tetap saya pikir memang tanah air kita sekarang dalam sakit benar. Dan kadang-kadang kita tahu kita sakit dan tidak ada obatnya dan kita tidak mau makan obat. Dan kadang-kadang kita merasakan cash is king. Tapi cash juga queen. Kita harus pikir tentang itu dan terpulanglah segala kepada angkatan muda. Ini semua dunia akan datang, ini dunia angkatan muda. Orang tua terkadang-kadang oleh kerana tuanya, sakitnya dan bebanan hidupnya, GST dia rumuti, tapi belum diambil.
Anda tahu sekarang ada pilihan raya, semua orang sedang sibuk untuk mengenai seat di Sarawak. Dan Anda tahu bagaimana ketidakadilan berlaku. Kita yang dikatakan Malaysia, ada orang-orang tertentu yang tak boleh masuk ke Sarawak. Itu demokrasi kita. Orang lain boleh masuk ke Sarawak, tapi rakyat sendiri yang tertentu yang ingin memperjuangkan sesuatu yang mungkin tidak masuk ke Sarawak. Dan itulah jenis demokrasi yang dihidangkan untuk kita. Dan kita juga telah mengalami bagaimana bahwasannya apa nih pilihan raya yang lalu kita sudah didustakan dengan kehadiran orang-orang asing yang dengan mudah diberikan IC ke apa itu untuk memungkinkan. Jadi semua ini akan mengekalkan kita dalam satu dunia yang buruk. Hanya yang boleh merubah adalah undi. Undi orang tua selalunya terketar. Nah, kalau ada duit, dia pergi tempat lain undi itu. Tapi anak-anak muda. Anak-anak muda seperti Anda semua yang menentukan. Sama ada pilihan raya yang akan datang ini akan merubah sesuatu, ubah atau tidak. Kalau gagal, boleh salahkan orang tua. Tapi lebih salahkan orang muda sendiri. Saya kira itulah dulu kalau ada soal jawab. Ya, barangkali saya tidak begitu menepati apa yang dipaksakan kepada saya, tapi saya sudah memaksanya semula untuk ketepatan. Sekian. Terima kasih diucapkan kepada Pak Samad di atas perkongsian yang sangat bermakna dan berguna. Pak Samad merupakan salah seorang penulis ataupun sastrawan yang bukan sahaja menulis dalam bilik. Seperti kata beliau, sastrawan itu bukan sahaja perlu menulis di dalam bilik, tetapi perlu turun ke jalan raya, berdepan dengan masyarakat, berdepan dengan isu, berdepan dengan masalah, berkonfrontasi dengan penguasa. Itulah tugas sastrawan. Dan sastra itu adalah bukan sahaja satu medan untuk menceritakan tentang sejarah ataupun hiburan, tetapi sastra dan kesenian itu merupakan senjata untuk menegakkan demokrasi melawan penindasan. Jadi saya kira jika ada soalan daripada teman-teman dan juga sahabat-sahabat yang mendengar live daripada Radio Bangsa Utama, boleh hantar soalan anda di Twitter Radio Bangsa Utama, dan saya buka ruang soalan kepada sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini. Selamat malam. Saya mungkin ada 3 soalan lah, tapi soalan yang hampir-hampir sama mungkin. Pertamanya tentang tajuk keadilan sosial tu lah. Jadinya apa yang saya nak tanyakan tentang saya ada membuat sedikit bacaan yang intensif lah tentang apa yang berlaku tahun 98 tu sendiri. Jadinya ketika 98, apa yang saya dapati adalah tidak ada sastra yang betul-betul menggugat ketika itu. Yang mungkin paling hampir adalah Syed oleh Shanun Ahmad. Manakala dari teman-teman dari DBP, contohnya gerak penggerak budaya, dari institusi-institusi ketika itu, hampir tidak ada suara yang betul-betul menggugat. Walhal ketika itu, seperti yang Pak Samad beritahu tadi, tidak ada benar-benar suara yang betul-betul kuat ketika itu. Dan di mana penggerak budaya ketika itu? Ketika berlakunya tahun 98 reformasi yang melibatkan Anwar Ibrahim. Dan seterusnya, tentang persoalan bagaimana kita dapat melihat arus sastra di Malaysia ini. Pertamanya mungkin kalau kita boleh lihat itu bagaimana selepas berlakunya rusuhan kaum 13 Mei, munculnya dasar kebudayaan kebangsaan.
Dan selepas itu kalau kita boleh lihat bagaimana dasar kebudayaan kebangsaan itu dijadikan teras utama kepada hampir keseluruhan cultural output, maksudnya hasil produksi sastra, karya sastra dalam masyarakat kita itu, yang mementingkan kepada asas idenya adalah Melayu dan Islam. Bagaimana bapa melihat dasar kebudayaan kebangsaan yang sebegitu yang menjadi teras kepada sastra kita sekarang bertembung dengan idea tentang keadilan sosial di Malaysia itu sendiri sekarang? Adakah kita masih perlu menggunakan dasar kebudayaan kebangsaan yang lapuk itu ataupun bagaimana? Dan yang ketiga adalah tentang berbalik pada soalan sastra Islami itu sendiri, sebab sastra Islam itu antara arus yang cukup kuat ketika tahun 80-an. Jadi bagaimana, adakah pada pendapat Pak Samad, bagaimana bayangkan orang yang menulis kita itu secara sedar memilih sastra Islam sebagai wadah itu untuk mencapai apa? Adakah untuk mencapai keadilan sosial ataupun semata-mata kerana mahu mencapai hegemoni kebudayaan pada ketika itu? Terima kasih. Ya, saya fikir ada banyak benda sebenarnya yang tersembunyi. Ambil seperti yang anda kata, apa ni, anak-anak yang di universiti barangkali terasa seperti tidak gigih, seperti tidak sungguh-sungguh. Itu sebenarnya tidak benar. Oleh karena mereka dihalangi. Mereka dihalangi oleh akta atau undang-undang yang nampak atau yang tidak nampak. Jadi biasanya apa nih, anak-anak ini kan bergantung dengan beasiswa dan sumbangan. Ini adalah kunci-kunci yang sebenarnya yang membuat mereka berhati-hati. Ada orang bertanya, apakah anda harus belajar dulu sampai mencapai ijazah baru berontak atau apa? Atau apa? Antara bergelora dulu dan ijazah itu tidak penting dalam kehidupan? Ini pilihan individu-individu yang datang daripada keluarga yang tertentu. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang mahasiswa harus tidak saja belajar, harus bekerja untuk membiayai adik-adiknya. Jadi masing-masing mempunyai case-nya yang tersendiri. Tapi yang penting ialah, saya kira mesti ada, bukan semua orang yang mesti berani. Bukan semua orang yang bersungguh. Sebab itu, saya lupa siapa yang kata, one man with God is a majority. Itu yang kita barangkali kurang. Itu yang barangkali kita kurang. Terkadang-kadang ada orang itu karena dia yakin bahwa sana dengan perjuangan dan di tengah-tengah mahasiswa itu dia dapat merombak. Tapi dia yang jadi korban. Kawan-kawan lain yang berjaya kemudian yang duduk dalam administrasi pula yang menekan dia. Tapi ini hal-hal biasa dalam perjuangan di mana-mana. Mesti ada orang-orang yang terkorban, mesti ada casualty lah. Tapi kita tidak harus nanti merasa kecewa dengan casualty itu, karena kita percaya bahwasannya sedikit pun sumbangan kita membuka pintu. Itu yang penting. Jadi kalau ada beberapa orang yang sedia buka pintu seperti itu untuk dilalui oleh teman-teman yang lebih gigih, yang lebih itu sudah bagus. Saya pikir misalnya anda yang di sini semua, ya saya merasa bangga. Sebab seorang yang mempunyai keyakinan adalah majority. Barangkali itu tidak betul dalam undi lah, kan antara seorang itu. Tapi itu yang penting, mesti ada perlawanan mesti ada, dan casualty mesti dimaklumi. Jadi saya pikir ada teman-teman di universiti, tapi karena undang-undang tertentu, misalnya saya tidak pernah dites untuk masuk ke universiti sama ada saya boleh atau tidak.
tapi saya agak, saya pun tidak boleh masuk ke universitas. Saya agak saja. Kalau boleh, ya saya masuk. Kan untuk memberitahu apa yang saya ingin beritahu. Jadi pertumbuhan, pemupukan, dan kuasa-kuasa kecil daripada mahasiswa itu harus disudutkan, harus dikendalikan. Itu yang saya pikir yang penting. Ada yang saya tidak jawab lagi? Saya jawab satu rangkuman. Ya, yang lain itu langsung. Selamat malam Pak Samad. Saya Fix Bond. Saya nak tanya, boleh tak Pak Samad bagi contoh-contoh konkret di mana karya-karya ataupun penulisan sastera Pak Samad telah digunakan sebagai senjata untuk menentang ketidakadilan? Sebab Pak Samad tadi cakap sastera ni memang boleh dijadikan senjata untuk menentang ketidakadilan dan penindasan. Tapi macam mana tu? Boleh tak bagikan contoh-contoh di mana karya-karya Pak Samad ni telah menggugat penguasa dan macam bagaimana dia telah menggugat penguasa? Soalan kedua saya, balik pada peranan sastera dalam mengungkap keadilan sosial Malaysia, terutamanya dalam zaman sosial media di mana kebanyakan ketidakadilan diartikulate melalui kata-kata yang sangat pendek. Is it still penting? Penting tak lagi sastera, peranan sastera dalam mengungkap keadilan Malaysia? Ya, saya fikir di mana-mana pun kalau anda lihat, maksudnya kalau di Rusia, Alexander Solzhenitsyn, misalnya kalau di negeri Cina seperti yang saya kata Lusun, di Indonesia itu Anantatur, kita tidak boleh menangkap hina-hina tertentu, lain-lain tertentu, hina-hina tertentu. Tapi apa yang berlaku bahwasanya keseluruhan daripada hasil cipta itu kadang-kadang memang tidak dibaca orang pun, tapi menjalar, diberitahu orang, digerakkan itu. Itu caranya, saya pikir tidak adalah kita boleh petik satu, ambil buku Yusuf Nonamat, apa ini, PM Gabado, apa-apa. Dia menimbulkan kemarahan, dia menimbulkan perdebatan, tapi dari situ dia juga mengalirkan kebisatan. Itu yang saya pikir. Dalam novel saya atau puisi saya pikir puisi di atas dalam sejarah itu dibaca oleh banyak orang. Sama ada dia berbekas atau tidak berbekas, itu saya tidak tahu, tapi dibaca. Tahu utang bahwasannya ada puisi yang menjelajah, yang menyatakan apa ini, benda-benda yang tidak betul yang harus dibetulkan. Cuma tidak ada suatu puisi yang tertentu yang dapat diwakilkan bersuara untuk dia. Boleh Pak Samad terangkan sikit? Terima kasih. Saya cuma ingin berkata saya pun seorang yang tidak sempurna. Itu defense saya. Tapi saya pikir katanya sastra terutama puisi dia tidak berakar di dalam jiwa kanak-kanak, jiwa pelajar. Dia cuma barangkali berakar di universiti oleh kelompok yang tertentu. Dia tidak menyebar sebenarnya. Tapi dalam satu himpunan besar, saya ingat waktu itu di Kuantan ada kira-kira 60,000 orang dikatakanlah 60,000 orang. Dan saya bangun untuk membawa puisi pertama, saya kata harap senyap. Dan saya baca puisi tentang alam sekitar, diterima. Dan saya tidak tahu sejauh mana impaknya
tapi saya pikir dalam situasi-situasi tertentu, dalam khalayak-khalayak tertentu, puisi boleh meresap. Tapi kalau luar dan gini geseran macam ini, ya tidak. Kalau Anda tahu, ada bait-bait dalam puisi itu, dia terasing dan jadi abadi sendiri. Jadi, itu yang kita harapkan. Kita, puisi tidak ada kuasa uang lah untuk menuntut kata-kata. Tapi dia mengambil masa yang lama untuk meresap ke dalam jiwa yang semakin dewasa. Tak puas hati juga lagi. Ya, tidak puas hati ini bagus sebenarnya. Apa lagi? Sekarang ada jam berapa? 10 habis 10.15 lah kakak nanti. Dia bukan panjangnya, mutu. Soalan terakhir ya, Pak. Saya nak tanya kepada Bapak. Bagi Bapak, sekarang ni penulis-penulis generasi muda ni, siapa yang Bapak rasa yang berbakat dan harus diberi perhatian dan dibaca oleh anak-anak muda atau khalayak secara umum? Penulis-penulis muda, penulis generasi muda. Hasil cipta. Ya, kalau hasil cipta penulis muda, ya kita harus tahu juga jiwa mereka. Kita harus tahu juga sebenarnya. Kita mesti hasil cipta orang matang saja yang harus dibaca. Bagaimana kita nak tahu perasaan anak-anak muda itu, kita harus membaca hasil cipta. Ada yang barangkali tidak serasi lah, tidak apa. Itu tidak apa. Tidak serasi, tidak semestinya semuanya harus dituang dari atas. Dan kita harus lihat juga yang berlegak dari bawah. Okay, terima kasih di atas soalan-soalan yang kritikal yang diberikan kepada Pak Tuan. Satu lagi soalan. Nas, sekarang bergantung. You boleh bertanya, belum tentu saya jawab. Boleh. Okay, nama saya Roy. Satu soalan, dia tentang isu PKSMI. Sebab saya batch pertama yang menggunakan bahasa, yang bukan bahasa Inggeris untuk pelajaran dengan kita sains sekolah. Saya tanya pendapat pasal mana tentang kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa untuk yang bahasa yang ilmu pengetahuan lah, bahasa untuk menyampaikan dan dalam PMP. Okay. Saya fikir kemampuan bahasa Melayu untuk mengantar ilmu itu memang ada sebenarnya, tapi tidak ramai yang melakukan. Kita harapkan buku-buku yang terbaru daripada ilmuwan-ilmuwan yang ada sekarang itu sempat diterjemahkan. Saya ingat dulu Sultan Takdir Ali Sabana waktu bahasa Indonesia diperlekeh, katanya bahasa itu tidak dapat mengantar apa ni ilmu yang termodern. Ada disarankan bahwasanya buku-buku yang terbaru daripada apa bahasa pun serentak kalau dapat diterjemahkan supaya semua rakyat Indonesia boleh membaca. Itu juga sahabat dekat sini. Saya baca hotlet dan apa itu dalam bahasa Melayu sebenarnya. Yang diterjemahkan oleh Institut Terjemahan Negara. Saya ada buku Inggris, saya tidak baca. Mana yang ada dalam bahasa Melayu atau Indonesia, buku-buku yang sukar itu saya baca dalam buku itu bahasa Melayu.
Inggeris itu adalah sampingan saya sebenarnya. Saya, otak saya ni sebenarnya otak Melayu dalam arti kata yang progresif, bukan apa ni, merasakan bahasa itu tidak mampu. Bahasa itu mampu, yang tidak mampu kita sendiri untuk mendaulatkan. Dan saya ingin menutup dan berterima kasih kerana bisa membiarkan Rais biar tidak bertanya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, juga kepada 350 orang.